memperjuangkan dengan benar, diwarni dengan ungkapan istirahat tiga lagi. Sehingga dalam konteks Islam, intelektual sekalian Islam, sejak dari awal, bangunan ilmu dalam Islam adalah ilmu yang integratif, bukan ilmu yang spesifik. Kenapa? Karena ikronya adalah istirahat. Nanti ditegaskan lagi, ikron, warok, bukan akron. So, kalau ikron saja, ya harus selesai. Istirahat tiga saja, dan intelektualisme. Islam adalah gabungan daripada intelektualisme yang berbang, intelektualisme yang spiritualisme. Itulah bangunan awal menuju pada perubahan yang sukses. Rasulullah menyiapkan diri untuk menjadi yang panglima perubahan. Jadi panglima perubahan yang akan langgeng adalah panglima perubahan yang membawa semangat dan nilai-nilai intelektualisme yang hilang, intelektualisme yang spiritualisme. Intelektualisme yang berbasiskan kepada kemudian kepada Allah SWT.